Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel saya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Ya, hari ini kita mau cari belut lagi ya. Ini dia spotnya, kita cari kubangan-kubangan seperti ini. Nanti kita telusuri di sekitar sini, di belakang-belakang rumah tetangga ini ya. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita cari lubangnya. Ya, ini dia guys, saya menemukan sebuah lubang. Langsung aja kita coba. Airnya naik guys. Nah, dimakan. Nah, ini dia. Nah, ini untuk stack pertamanya guys, tidak terlalu besar tapi lumayan. Lanjut lagi. Nah, ini dia guys, saya menemukan sebuah lubang. Langsung aja kita coba. Wih, belutnya naik. Langsung disambar guys. Tidak kena ininya guys, malah kena badannya. Kecil sayang sekali. Kita lepas saja. Coba lagi. Langsung disambar lagi guys. Ya, itu dia. Nah, ini strike keduanya guys, ukurannya kecil tapi lumayan lah. Lanjut lagi. Nah, ini dia guys, ada lubang lagi. Langsung aja kita coba. Langsung disambar. Dan ini dia strike ketiganya guys, lumayan. Lanjut lagi. Ya, itu dia, kita lihat aksinya Mas Bayu. Ndi dolanan tok. Sepertinya belut besar guys, lihat langsung disambar. Ternyata bukan cuma wanita yang bisa mempermainkan, belut juga bisa mempermainkan guys. Seperti apa belutnya? Sampai-sampai mempermainkan pemancingnya guys. Nah, lihat disambar. Tarik-tarik. Colnya. Ombaknya boleh, ombaknya. Oke, tenanan saya ini. Ya, coba kita coba.
orang gigi deh. Sing gigi orang keneng, gigi pancing gak kuat. Betul mah. Oke. Bang. Nah ini guys strengnya. Sekusi gitu nih. Oh, lumayan. Lanjut lagi. Mana? Hey guys, ini lubangnya tepat di bawah pohon pisang. Apakah ada belutnya? Wih. Suaranya. Wih, langsung disambar guys. Besar sekali kepalanya terlihat. Kena cium apa ya? Padahal pancing kecil lo. Eh guys, coba mana guys? Jangan pantang menyerah. Wih, langsung lagi guys. Wah! Ini namanya belut titit guys. Wih, langsung disambar guys. Wih, babon guys. Wih, monster guys. Wih, mantap. Nah ini dia guys, strike-nya. Belutnya cukup besar di bawah pohon pisang ini guys. Mantap. Lanjut lagi kita.